Halo, apa kabar pemirsa? Selamat berjumpa kembali lagi dengan saya Muhammad Hanif. Berikut update terbaru berita di seputar kita channel. Ratusan tahanan Mapolres Tanah Toraja mendapatkan giliran vaksinasi. Vaksin ini disediakan oleh Polres Tanah Toraja dan giat ini dikawal langsung oleh Kapolres Tanah Toraja AKBP Sarli Solu. Berikut selengkapnya berita di seputar kita channel. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Jadi kita melaksanakan kegiatan vaksin ini sesuai dengan perintah daripada ataupun juga imbauan dari pemerintah, semuanya harus divaksin dalam rangka herd immunity, baik itu tingkat kelompok, keluarga ataupun juga masyarakat, sehingga para tahanan juga yang ada di Polres kita lakukan vaksin sehingga terjadi herd immunity di kelompok dia sendiri. Ini juga sesuai juga permintaan daripada Pak Lapas, untuk mana tahanan yang akan masuk ke mana ke lapas itu sudah divaksin, sehingga kita mengambil langkah tahanan yang ada di Polres kita vaksin, termasuk juga tahanan titipan daripada kejaksaan kita lakukan vaksin, karena semuanya sumbernya adalah untuk herd immunity.